Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny Dijemput Khas di sini. Welcome to Go Gochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal video lama Bella Astila ini kembali tular semula. Ramai netizen suruh Bella move on. Susulan isu kontroversi membabitkan kes halwat suaminya yang juga pelakon dan penyanyi Alif Aziz bersama rakan baiknya Ruhainis, tular Bella Astila bagaimanapun sehingga kini masih mengunci mulut mengenai hal tersebut. Menerusi perkongsian di TikTok, tular semula video pendek memperlihatkan temubual antara Bella Astila atau lebih mesra dipanggil Bella bersama Emilia Henderson menerusi siri podcast popular miliknya Studio Sembang. Menerusi video berdurasi lebih 1 minit yang dikongsikan semula oleh peminat di platform berkenaan, Bella mengakui ramai orang menganggapnya kuat dan sabar menghadapi dugaan membabitkan rumah tangganya sebelum ini. Namun, dia juga berasa takut kerana tidak tahu tahap kesabarannya itu boleh bertahan sampai bila. Ramai orang cakap Bella kuat, sabar apa semua. Tapi sebenarnya saya takut sangat. Saya takut sabar ada limit nanti sebab saya tak tahu bila. Orang cakap hebatlah Bella ni, she's a very strong woman. Dia sangat sabar. Tapi saya tak tahu kesabaran saya tu sampai bila. Saya harap sangat saya tetap bersabar, ulasnya. Dalam pada itu, Bella berkongsi dia juga pernah merasa down terutamanya apabila memikirkan kedua-dua anaknya Aiden Adrian dan Ara Adriana. Sometimes kita ada masa yang kita tengah down. I ask myself, am I a good mother? Kalau saya busy, selalu macam mana dengan anak-anak saya? Tapi sebab saya nak cari rezeki, tapi saya kena korbankan masa pula. Banyaklah yang bermain dekat fikiran saya sebenarnya. Sebenarnya saya selalu fikir benda ni, saya tak boleh nak please everyone. Saya tak ada pilihan, saya selalu bagi semangat dekat diri sendiri. Orang semua ada hak bersuara, jadi saya tak boleh nak marah. Ada yang suka begitu juga sebaliknya. Saya selalu cuba untuk jadi positif. Actually, itu goal saya, tapi hanya saya sahaja yang tahu. Jadi as long as saya rasa benda tu dapat melindungi keluarga saya, saya akan fight for it, jelasnya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet menitipkan kata-kata semangat buat pelantun lagu Tetap Di Sini itu sekaligus berharap Bella kuat dan move on dari isu curang suaminya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.